Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Setelah izin dari Polri untuk turnamen pramusim Piala Menpora 2021 turun, Arema FC membuat beberapa keputusan penting. Pada Jumat kemarin, mereka resmi tidak memperpanjang kontrak pelatih kepala Carlos Oliveira. Sebelumnya, keputusan Arema masih menggantung. Carlos juga masih yakin Arema memperpanjang kontraknya setelah adanya kejelasan izin kompetisi dan turnamen pramusim. Pelatih asal Brasil ini merasa tugasnya belum usai karena hanya memimpin latihan selama pandemi virus corona. Kinerja belum pernah diuji dalam pertandingan resmi. Tapi, Arema sudah mengambil keputusan. Setelah mengumumkan berpisah dengan Carlos, mereka mengklaim sudah dapat pelatih pengganti. General Manager Arema, Rudi Widodo mengatakan, "Kami sudah sepakat dengan pelatih baru. Setelah izin keluar, secepatnya berangkat ke Malang." Manajemen Arema FC berharap di tangan pelatih baru ini, tim Singo Edan tak sekadar dituntut menang. Tapi juga memperagakan sepak bola yang enak dilihat. Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono membenarkan bahwa Ahmad Jufrianto akan kembali menjadi kekuatan Maung Bandung untuk mengarungi Liga 1 2021. Ahmad Jufrianto menjadi pilihan Persib untuk menggantikan peran pemain kelahiran Brasil, Fabiano Beltrame yang tidak diperpanjang kontraknya. Iya, Jupe akan kembali ke Persib karena Jupe kan masih terikat kontrak sama Persib. Tahun lalu kan dia dipinjamkan. Namun, Teddy belum bisa memastikan kapan pemain yang pernah membawa Persib juara ISL 2014 itu akan diumumkan secara resmi. Ketika disinggung bahwa Robert Alberts ingin melakukan generasi di dalam tim tapi yang didatangkan justru Jupe. Teddy menyebutkan bahwa sosok Jupe tentu membawa rata-rata usia tim jadi lebih muda. Lebih tua mana sama Fabiano? Artinya dengan datangnya Jupe rata-rata usia tim jauh lebih muda. Jupe saat ini memang sudah berusia 34 tahun, sementara Fabiano Beltrame sudah berusia 38 tahun. Madura United mengumumkan secara resmi telah merekrut Hendro Kartiko sebagai pelatih penjaga gawang. Sosok berusia 47 tahun tersebut menggantikan posisi Kurnia Sandi. Hanya saja belum diketahui berapa lama masa bakti Hendro di Madura United. Bekerja di Madura United, bukan pengalaman baru untuk Hendro. Pada 2018 ex Persija Jakarta tersebut pernah mengemban tugas tersebut. Namun, kebersamaan Hendro dengan Madura United hanya bertahan satu musim. Pria kelahiran Banyuwangi itu, memutuskan hengkang karena mendapat tugas di Timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2019. Hendro hampir saja membawa pulang medali emas ke tanah air. Sayang, Timnas Indonesia U22 dikalahkan di Vietnam pada pertandingan final, 3 gol tanpa balas. Tugas pertama Hendro, menyiapkan kiper Madura United di Piala Menpora 2021. Ajang tersebut akan diikuti oleh seluruh kesebelasan Liga 1.